Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lan na'budu bil haqqi fil wujudi illallah. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa Muhammadin nabiyyu wa rasul. Astaghfirullah lajim wa tubu ilaik tawbatan nasuha li tarki shalat wa li kulli dhunub wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Yang terhormat abang saya, bapa saya, guru saya, Habib. Sampai mau nangis saya sebenarnya. Habib Ahmed yang saya hormati. Kemudian senior saya izin, Bang Mayor Saleh. Kemudian Pak Rafli Harun, Habib izin. Kemudian para ulama, para baik-baik semua yang ada di sini yang sangat kami hormati. Saya terus terang aja baru kali ini saya merasa gugup juga. Padahal saya di atas, kebetulan saya 2001 pernah menjuarai tinju sama MMA. Bergetar juga saya ketemu Habib. Saya tahun 2001 juara tinju Indonesia. Saya kebetulan di atas ring tinju namanya Rocky. Tapi ketika saya berdiri di hadapan para habaib, luar biasa sekali getarannya. Karena para memang betul dakdikduk. Ya. Saya berpikir bahwa sangat luar biasa sekali malam ini. Kebetulan saya mewakili komandan yang tidak bisa hadir. Dan saya hari ini perasaan saya luar biasa sekali. Saya selalu berpesan kepada, kebetulan saya Komandan Koramil Gunung Putri merangkap Cibinong. Saya untuk Koramil Gunung Putri Cibinong pelaksanaan kegiatan terkait Maulid Nabi atau itu sangat saya perhatikan sekali. Dan bahkan saya kumpulin semua para kades, saya kumpulin semua para ormas maupun para masyarakat sekalian bahwa dengan Maulid Nabi ini jangan main-main dengan Maulid Nabi. Karena kalau setiap hari Jumat itu kita dengar sekali, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kata Allah, aku dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, apalagi kita. Kita ini siapa? Sehingga saya cukup bergetar juga berdiri di depan Habib. Yang mana Habib saya telah mendidik saya untuk memang harus kuat dengan para umat. Kemudian dari tempat ini juga saya ucapkan terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Habib. Saya mohon doa juga, semoga kegiatan kita ini berjalan aman lancar. Semoga Allah Subhanahu memberikan rahmat barokah kepada kita sekalian, sehingga mungkin mudah-mudahan hujan ini tidak turun juga, sehingga kita bisa mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith ini. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ini orang luar Jawa apa ya? Itulah kawan tadi. Dan Ramil ya. Memang kalau kita lihat tadi videonya, itu dan Ramil itu tidak tahu kalau mau diminta oleh Habib Bahar untuk menyampaikan sambutan. Dia tidak tahu itu. Dan baru kali itu terjadi ya, dan Ramil diminta untuk memberikan sambutan di jamaah ya. Tapi apa ceritanya, yang namanya tentara harus siap apapun. Nah, itu sebelum acara dimulai itu ada video di sampingnya ya. Itu saya dengan anggota-anggota TNI termasuk dan Ramil di situ juga. Nah, ada dua dan Ramil yang hadir malam itu ya. Dan bahkan saya ngobrol-ngobrol sama Pak dan Ramil. Jadi di situ Pak dan Ramil dan anggotanya juga membantu penyiapan kegiatan Habib Brizik
kita ulangi Habib Bahar bin Smith ya, karena itu mendadak cuman 3 hari penyiapannya, sedangkan jamaah yang datang itu bukan hanya yang tadi di video itu, bukan, itu sampai meluber keluar ke jalan itu ratusan meter itu, sampai keluar jalan raya itu ya, ke jalannya jalan umum. Nah itu pun kena dalam kondisi hujan. Kalau tidak hujan mungkin sampai berapa kilo jaraknya kayaknya itu yang hadir itu ya. Nah itu tadi Pak dan Ramil ya tampil ke depan. Nah ada dua dan Ramil, dan dua-duanya itu diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Jadi yang seperti ini yang diharapkan kawannya, yaitu bersatunya TNI ulama. Ya, karena bagaimanapun itu jangan sampai dipisahkan, jangan sampai terpecah. Jadi kalau ada miskomunikasi, ya ini bisa langsung diselesaikan. Dan bukan hanya TNI, termasuk Polri juga ya. Termasuk Polri juga bisa hadir tempat seperti ini, kan ada Kapolsek. Karena saya yakin, ya Habib Bahar itu kan ngomong apa adanya, ya yang ada dalam Al-Quran. Jadi ini dekat TNI ulama. Nah, mudah-mudahan kedepannya bukan hanya TNI yang ada di situ. Ya kalau bisa Pak Kapolsek, katanya Pak Kapolsek juga diundang tapi lagi ada kegiatan jadi tidak hadir. Nah, keman tapi itu kalau di situ ada TNI pakai baju loreng, ada Polri pakai baju coklat, ada ulama, kita kan enak dilihat itu. Jadi orang-orang yang ingin memecah bola persatuan Indonesia itu mau mikir berpikir 1000 kali. Ya kan, khususnya mereka-mereka yang ingin merubah ideologi negara kita, ideologi Pancasila, mikir ya bahwa yang pernah dulu hampir ya miskomunikasi antara Kepala Staf Angkatan Darat Pak Jenderal Dudung dengan Habib Bahar bin Smith, nah, untung itu bisa segera selesai. Itu ada yang sengaja mau adu domba, memperkeruh suasana biar biar TNI dengan ulama ini menjauh. Tapi ternyata itu bisa diselesaikan semuanya dan sudah tidak ada masalah, ya kan? Faktanya, nah di sini ada anggota TNI dan Habib Bahar itu tidak ada namanya dendam ke Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung, tidak ada. Bahkan Habib Bahar bin Smith senang kalau ada yang datang ke tempatnya, ya silaturahmi siapapun, ya siapapun, baik TNI maupun dari Polri. Jadi mudah-mudahan acara-acara berikutnya ke depan, selain banyak anggota TNI seperti ini, ya para Babinsa dan Ramil, mudah-mudahan ke depan ada Pak Kapolsek, Babin Kantipmas, nah, biar apa semakin terjalin silaturahmi. Nah itu kawan, bagian videonya.